Warga lakukan blokade lokasi pembangunan jalan tol di Banyuasin, Sumatera Selatan. Warga kesal sudah berulang kali mediasi dengan PT Yasa Tol, namun tak kunjung ada penyelesaian. Warga Kelurahan Seterio, Kecamatan Banyuasin 3 ini menutup pembangunan jalan tol dengan kayu hutan. Hal ini bentuk rasa kecewa dengan PT Yasa yang tidak memperhatikan kepentingan umum. Bagi warga, jalan satu-satunya untuk mengeluarkan hasil tani mereka justru dibangun tol. Sebelumnya, warga hanya minta dibangunkan jembatan agar bisa beraktivitas, terutama untuk mengeluarkan hasil taninya. 4 meter.